Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abdul Hadi Rahman Ulfa, SDMT, bin Dr. Abu Bakar, HAR, SPD, MPD, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan adik kandung saya, Inggito Aprilia Surya Kakayo, STP, MM, binti Dr. Surya Dharma, dengan mas kawin 88 real, 1 set emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Inggito Aprilia Surya Kakajo bin Surya Dharma Haji Kakajo dengan mas kawin uang 88 real dan emas, seperangkat alat emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Sudah saksi sudah. Mohon maaf. Yang sesaat lagi akan saksikan bersama di malam hijau kamu. Iya, kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Bintara, rombongan dari calon pengantin pria beserta keluarga besar dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Rahima yang... Iya, kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Bintara, rombongan dari calon pengantin pria beserta keluarga besar dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Rahima yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dan sesaat lagi akan langsung naik atas pelaminan di tempat pelaksanaan acara. Yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dan sesaat lagi akan langsung naik atas pelaminan di tempat pelaksanaan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegas sekali ya, memang orang tua ini luar biasa. Yang beliau ini juga salah satu pelestari adat Kolaka pastinya ya. Silakan ya Pak Amsi beserta seluruh rombongan untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegas sekali ya, memang orang tua ini luar biasa. Ya beliau ini juga salah satu pelestari adat Kolaka pastinya ya. Silakan ya Pak Amsi beserta seluruh rombongan untuk teman rombongan yang lain silakan mengambil tempat dulu yang di sebelah kanan ya. Ya untuk dia tidak membawa erang-erang atau hantaran. Yang hantarannya silakan langsung saja dinaikkan di pelaminan. Iya. Ya hadir langsung saja ke pelaminan ya. Duduk aja dulu di belakang karena kita akan menyelesaikan adat dulu. Ya silakan kakak disusun aja di atas pelaminan semuanya hantarannya. Ya, untuk rombongan yang lain kami persilakan untuk mengambil tempat duduk sebelah kanan. Silakan kakak. Ya, di sebelah kanan atau sebelah kiri terserah ya. Yang penting nyaman aja bagi seluruh keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Ya, silakan. Rombongan yang lain silakan mengambil tempat duduk yang di sebelah kanan ya. Ya, untuk yang tidak membawa kerang-kerang atau hantaran. Yang hantarannya silakan langsung saja dinaikkan di pelaminan. Iya. Ya, hadir langsung saja ke pelaminan ya. Dari sana sedikit karena kita akan menyelesaikan adat dulu. Ya, silakan kakak disusun aja di atas pelaminan semuanya hantarannya. Ya, untuk rombongan yang lain kami persilakan untuk kursi tempat duduk sebelah kanan. Silakan kakak. Ya, di sebelah kanan atau sebelah kiri terserah ya. Yang penting nyaman aja bagi seluruh keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Iya, silakan. Ya, ada juga gong ya. Ya, karena kalau adat itu gong itu adalah satu hal yang harus ada. Iya, silakan. Ya, disusun aja di situ kak, nanti diambil gambarnya dulu ya untuk hantaran-hantarannya. Ya, yang masih ada di belakang silakan mencari tempat duduk, ibu, bapak silakan. Iya, rombongan lagi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumi yatafakkaru. Shadaqallahul azim. Sebelum hajat yang berbahagia, kedua calon pengantin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Tiada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada hari ini selain mengucapkan yang merupakan putra kedua dari pasangan Bapak Dr. Abu Bakar HR SPD MPD dan Ibu Rahima SPD. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memulai acara, mengingat ayahanda tercinta dari calon pengantin wanita. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya jamiu muraha muraika anak mangge numa morawai lopa-lopa dulu palo kobe pokok sama mito ari kiloi bimah nukilan no meo bahasa raha meo tongalaika aipo bule-bule buraha aipo ini bulaika ni butuno ni boleh mami tole ala nunggu mesuko ronga mombe pendek ai kiso ike tole ini habolaha arom no betuano webe ulu salah mbe betuano ulu sarah mbe bupeana manino tole tole ni kemenda aku saya kemelar mbe betuano usano lipu karet itu lebat kemakro lalah mota udas kuto mular kemutu gosara untuk masyarakat bahasa kami kepoten itu bukan banyak pekerjaan memakai regulan masa karena kolega atau orangnya itu bukan boleh. nikah, yakni prosesi adat mewidahako telah selesai. Ya, mari kita sama-sama Bapak Ibu membaca hamdalah. Harus kita muliakan Bapak Ibu ya. Ya, siapa lagi yang akan memuliakan keluarga kita sebagai putra dari Sulawesi Tenggara ya, terkhusus suku Kolaka. Bapak Kawal silakan naik ke pelaminan. Agak saksi perempuannya sudah ada ya. Pak Imam Tabe untuk saksinya silakan Pak berada di sisi kanan kiri, karena saksilah nanti yang menentukan sah tidaknya nih. Ya, untuk hadir ketika melafazkan ijab kabul. Ya, dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu mohon tidak berteriak ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti hadir melafazkan ijab kabul, nanti sama-sama saya pandu, kita berdoa bersama. Ya, baiklah Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni prosesi akad nikah. Prosesi akad nikah akan diawali dengan penanda tanganan berkas oleh kedua calon pengantin, saksi dan wali. Kemudian setelah penanda tanganan berkas akan dilanjutkan dengan khutbah nikah, kemudian diakhiri dengan doa. Prosesi ini akan berjalan secara otomatis dan akan dipandu oleh Bapak Kawal Kecamatan Kambu, Ustadz Nana Abdul Mukti SHI MHI. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyil mu'adda wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang mubarakah ini, hari Kamis tanggal 9 Mei bertepatan dengan 1 Zulqa'dah, kita akan melaksanakan salah satu sunnah min sunnati Rasulullah SAW, yaitu walimatul urus antara saudara Abdul Hadi Rahman Ulfa yang akan dinikahkan dengan saudari Inggito Aprilia. Mudah-mudahan kita mohon keriduan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Proses ijab kabul walimatul urus pada pagi hari ini menjelang siang senantiasa mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada nabi kita Khatamul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan mudah-mudahan dilampahkan. Untuk dinikahi kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada proses ijab dan kabul. Namun sebelum itu di Kementerian Agama ada suatu keharisan. Setiap calon mempelai yang akan melaksanakan ijab dan kabul harus dites dulu mengajinya. Siap dites. Siap. Silakan bacakan dua kalimat syahadat tiga kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. bacakan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad bi rabbil falaq. Min syarril ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril nafasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Surah An-Nas. Waswasil hannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazidahum imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أبغض للبصر وأحسن للفؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara Abdul Hadi Rahman Ulfa, SDMT, bin Dr. Abu Bakar, HAR, SPD, MPD. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan adik kandung saya, Inggito Aprilia Surya Kakayo, SSDP, MM, binti Dr. Andus Surya Dharma, dengan mas kawin 88 real, 1 set emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Inggito Aprilia Surya Kakayo bin Surya Dharma Haji Kakayo dengan mas kawin uang 88 real dan emas, seperangkat alat emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Sah. Alhamdulillah. Mereka saksi sudah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses ijab kabul sudah dilaksanakan oleh saksi secara langsung, maka kita berdoa Allah semua. Tidak perlu ke lantai 5 atau lantai 10 ya. Ya. Adik sesaat lagi kamu akan masuk di kamar mandi. Mungkin bisa kamu bersalam dulu ya, adik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillah adik ya. Ya, kamu suruh bismillah adik ya. Tadi tegang sekali kalian. Ini sudah tersenyum lebar dia. Iya. Ada bapaknya yang belakang. Ada bapaknya. Bapaknya sendiri. Iya, ini lagi nganter-nganter ini. Wah, di sini ternyata. Waduh. Ternyata di sini. Iya. Wih, jangan terlalu maju sih, belum waktunya. Nanti sebentar. Selepas, selepas jangan keras, jangan tegang, jangan bergerak. Selepas, selepas. Masya Allah. Selepas, sepanjang keras. Masukkan ikan mbak. Salah. Tahan gigi, tahan pelan-pelan. Nanti. Waduh, sebentar bang. Ya. Oke. Yang ketahuan. Lihat sini, tahan. 1, 2. Lagi 1, 2. Coba aku lihat 1, 2. Lagi 1, 2. Masya Allah. Pegang bahunya nak. Sium. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi, 1, 2. Oke. Alhamdulillah. Iya. Sudah. Ya. Oke, mau putihnya. Baik, Bapak Ibu, ini berbahagia. Sesaat lagi berbahagia akan langsung berada di hadapan ayah dan ibu. Sentuhan-sentuhan itu sudah baik. Terima kasih. Ya, oke, ada Hadid, ya Hadid dan. Hadirin dan ini berkahkan ya, menyerahkan buku nikah kepada kedua belah pihak. Oke, Inggi. Kira-kira kalau ada ayah di sana, apa yang bisa kamu sampaikan? Oke. Ya, sepertinya Anggi sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Saudara-saudara silakan Hadid. Anggi langsung saja ke bangkuan ibu. Hadid ke bangkuan ibu ya. Ya. Silakan dulu di bangkuan ibu. Disentuh tangan ibu Hadid, Inggi, Hadid dan Inggi. Tangan itulah yang memberikan Hadid dan Inggi. Jika kami berdua belum bisa membahagiakan kalian berdua ya Bu. Doakan kami berdua, semoga kami bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Hadid, silakan kepada ayah. Inggi, silakan kepada kakak sebagai pengganti ayahmu dan yang menikahkanmu hari ini. Inggi, silakan ke sini deh. Kepada ibu mertua kamu, Inggi, hadir kepada ibu mertua untuk pertama kalinya. Ibu disentuh tangan ibu mertuanya. Iya, makasih kakak sopnya. Ya demikianlah pernikahan bapak ibu ya. Bukan hanya menyatukan Hadid dan Inggi saja, tapi menyatukan seluruh keluarga yang semakin besar. Kita yakin air mata yang tumpah hari ini tentu saja adalah air mata kebahagiaan penuh cinta yang mengiringi kebahagiaan kedua pengantin yang berbahagia. Ya, selanjutnya demi mengukuhkan ikatan suci pernikahan mereka berdua, kami undang sekali lagi orang tua bersama-sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, dan disaksikan oleh para keluarga, baik oleh keluarga pihak mempelai pria, begitu juga keluarga pihak mempelai wanita. Dengan ini saya menyerahkan pernikahan ini kepada Anda berdua, dengan harapan agar supaya pernikahan ini dijadikan pegangan sebagai pernikahan antara anak berdua. Kemudian sekali-sekali lah di dalamnya ada khotbah nikah, mungkin bisa dibaca sebagai pedoman dalam menjalankan bahtera keluarga. saya cintanya sampaikan dengan harapan semoga dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih. Iya, buku nikah sudah ada di tangan Inggi dan hadirin. Ketika para nabi dan para rasul melakukan perjanjian yang agung yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi sekaligus rasul. Ikoruo misalkan Golizo itu ketika Bani Israel juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga berjanji untuk hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketolu misaqan ghalizo itu dikenal dalam istilah pernikahan atau perkawinan. Nah, hari ini kita menyaksikan misaqan ghalizo itu dengan perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat di hadapan kita sebagai saksi hidup dari kedua mempelai Inggito Aprilia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Bapak Iswan Sulaiman, beliau adalah anggota DPD 2 periode. Yang saya hormati ulama besar Silondaya di Provinsi Selatan yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati ulama besar dari Biwa Pak Muhtar Ibrahim dan yang lainnya, dan saya tahu yang ada beberapa dokter yang hadir. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa hari ini. Ini tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kami dari keluarga besar juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang semua, terutama kepada keluarga besar Selendari, bahwa kita dari kurun waktu ke waktu mengalami proses asimilasi, proses hubungan dan sebagainya. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak lupa kami sampaikan di sini, moga anak-anak kita yang hari ini telah menikah, insyaallah keluarga sehat walafiat, membina rumah tangga yang baik, dan kawin cukup satu kali, jangan lebih dari satu kali kalau bisa. Saya kira saya tidak boleh lama-lama di sini karena yang hadir ini adalah orang tua saya, senior saya. Ada sini ada mantan dekan Fakultas Pendidikan UHO. Kebetulan seharusnya yang berdiri di sini adalah Profesor Dr. Tufaila. Kebetulan beliau adalah di luar lokasi, di luar Sulawesi Tenggara, dia tidak bisa hadir. Menyampaikan mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Sekali lagi saya bersyukur atas nama keluarga dari Bima bahwa Allah mempertemukan dengan keluarga besarnya anak-anak kita, bapak-bapak dari keluarga besar Silondaya. Saya kira ini adalah sesuatu kehendak Allah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita betul-betul membina, memelihara suku berbangsa bangsa untuk saling kenal, sehingga kita bertakwa kepada Allah. Nah, tujuan kita kehidupan ini adalah menuju ke Allah dan bertakwa kepada beliau, termasuk pada hari ini. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini ada Bang Amir ini ya. Iya. Lagi ngikut Bang Amir nih lagi tuh. Luar biasa ini. Iya. Oh, lagi tuku makan dia ya. Ya kayaknya sudah lapar sekali ya. Iya, lapar sekali Bang Amir ini. Iya, ketemu Bang Amir. Ini ada banyak yang lanjut. Wah, ada kumis-kumisnya. Iya, Bang kumis ya. Iya. Luar biasa. Keluarga besar mempelai wanita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu Tolaki dulu ya. Dan Kakak Hasan selamat. Iya. Iya, silakan Bapak Ibu secara teratur aja ya mengenai kepelaminan. Dan Bapak keluarga yang jauh-jauh dari Kolaka juga ya. Saya silakan bisa bersiap dulu jauh-jauh dari Kolaka ya. Tidak ada yang boleh yang dari Kolaka. Tidak ada cimpe. Iya, namanya Stellar ya. Iya, yang pada ayu-ayu semua nih. Iya, luar biasa. Iya. Ya, kita mau minta estelernya ya. Ada di sana juga ya. Iya. Yuk. Ini. Iya. Lagi cari esteler. Udah dua kali. Iya. Ayo. Iya. Ini sama Aman ini. Iya. Aman sudah berapa kali dia? Enak ya? Enak? Haus, ternyata haus ini. Iya, ini banyak yang ayu-ayu dia. Ini haus ya. Iya. Set. Ini kita lagi apa namanya? Acara perkawinan ya. Ya, mantap ya. Ya. Gimana? Enak makanannya? Hah? Enak ya. Oke, semoga saya tidak diserang. Silakan langsung punya pelatihan diselesaikan ya. Assalamualaikum. Saya dulu juga tadi yang saya 2012 kali ya. Ini lagi makan atau apa nih? Makan apa nih? Hari kada luar biasa. Iya, siap. Saya duluan. Deh. Waalaikumsalam. Waduh. Kembangan ini. Ini dombojo nih. Pak polisi. Dia baru nih.